Oke, ini adalah part yang ketiga dalam renovasi rumah, teman-teman. Ini adalah teras samping yang waktu itu kita kerjakan dalam part 2. Ini setelah dibongkar jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, ini udah ada gantungan burungnya, teman-teman. Nah, ini teras samping. Ini setelah pembongkaran backisting. Nah, ini untuk teras depannya, teman-teman. Nah, ini teras depan. Dan ini kamar yang sudah dicor dapnya pada video part 2. Ini dari samping, teman-teman. Setelah pengecoran tiang, pengecoran kolom lantai 2 selesai, kita lanjutkan naik ke lantai 2 ya, teman-teman. Untuk teras depan kita ada penambahan sekitar 80 cm. Dan backisting teras depan ini sudah selesai. Dan sekarang kita dalam perakitan besi. Untuk backisting teras lantai 2 ini, kita menggunakan balok berukuran kecil ya, teman-teman. Berukuran 7x30 untuk bagian depan. Sekarang kita naik. Ini keadaan teras depan. Bagian bawah backistingnya sudah selesai. Untuk balok depan 7x30 dan balok samping ini 18x7. 7x18, teman-teman. Karena kita menggunakan kayu 5x7 untuk balok bagian bawah. Ini ada penambahan 1 meter ya, teman-teman. Sekarang kita lanjutkan naik untuk bagian atas. Ini pemasangan batu sebagian sudah selesai. Dan saat ini kita dalam perakitan besi. Kita naik lagi, teman-teman, di atas teras, backisting teras yang sudah selesai. Nah, ini dia baloknya, teman-teman. Ini balok variasi. Ini balok gantung variasi 7x30. Yang kita lihat dari bawah tadi, teman-teman. Dan untuk balok samping ini 7x18. Ini jaraknya 2 meter. Dan ini jaraknya berkisar 3 meter. Dan untuk bagelnya kita model seperti ini aja, teman-teman. Seperti ini kita rakit. Untuk pembuatan bagel kita bisa masuk ke videonya. Ini bagelnya, teman-teman, yang udah selesai. Kita rakit lagi ya, teman-teman, untuk balok bagian depan. Businya sudah tersedia. Simak terus ya videonya, teman-teman, sampai selesai pembersihan dan sampai pengecoran. Oke, teman-teman, pengikatan pertama sudah selesai dengan jarak 25 cm. Dan kita ikat lagi bagian tengahnya, itu jarak 12 cm setengah. Sebelum pengikatan, bagel yang kita ikat tadi, kita putar, kita balikan. Perakitan sudah selesai, dan lanjut kita pasang ya, teman-teman.
Oke teman-teman, perakitan besi sudah selesai. Perakitan besi peledak. Untuk selanjutnya kita lakukan pengecoran. Sebelum melakukan pengecoran, besi peledak sudah terganjal seperti ini ya teman-teman. Ini kita ganjal mana ya agar plat tidak kelihatan saat pembongkaran backisting. Ini kabel insulasi untuk lampu teras sudah terpasang. Untuk pengecorannya kita manual teman-teman. Anggaran 4 sak. Kita menggunakan kerekan saja. Seperti ini. Sekarang dalam proses pengadukan. Untuk ketinggiannya dari dasar ke atas itu lebih kurang pondasinya 1 meter dan terasnya 3,5 meter. Berarti 4,5 meter ya, teman-teman. Ini dalam proses pengadukan. Gracias.